seni gamelan, dan seni suara yang bertangga nada slendro dan pel. Kesenian ini terkenal di Pulau Jawa dan Bali. Istilah karawitan berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata kawit yang berarti halus dan lembut. Jadi karawitan berarti kelembutan perasaan yang terkandung dalam seni gamelan. Biasanya seni musik ini dipentaskan dalam pagelaran seni untuk mengiringi tarian, upacara adat, dan nyanyian. Apa saja yang dilakukan ekstrakurikuler karawitan? Ekstrakurikuler karawitan tidak hanya mempelajari cara bermain atau nada-nada yang ada dalam gamelan. Tetapi dalam hasil ini, guru pembimbing karawitan akan menjelaskan tujuan, materi yang akan dipelajari, dan memotivasi para siswa serta mendemonstrasikan keterampilan atau menyajikan informasi tahap demi tahap, dan memberikan kesempatan kepada siswa atau siswi untuk latihan lanjut dan penerapan konsep. Adanya kegiatan ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Cicuruk menjadi wadah untuk menampung minat dan bakat para siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tersebut, sekaligus juga dapat memberi penjelasan bagaimana usaha sekolah untuk memperkenalkan kebudayaan tradisional kepada para siswa.